Assalamualaikum everybody. Welcome back to Papers Please. Jom kita pergi kerja. So duit kita dah kena ambil. So 1000 yang kita dapat tu for nothing. Ada undang-undang baru lagi. Tengah dua je ni. Okay, Inspector, the Ministry of Justice has request our support. Daily bulletins will now contain a list of okay, aku dah nampak kat trailer ni. So sekarang ni kita ada 3 wanted faces yang kita kena tengok. Aku akan letak dia kujak sini supaya tak kacau sangat tapi cukup untuk nampak. So kalau contoh dia kita nampak orang-orang macam ni, kita terus tangkap lah senang cerita. Ni aku akan letak kat atas ni supaya dia tak ganggu sangat. Alhamdulillah. Ya Allah, bau. Aku makan sardin tadi. So mulut aku bau sardin. Next please. Hi, morning. So, kau nak kena? Visiting, okay. Berapa lama? Dua minggu je, okay. Jumpa siapa? Cucu? Anak? Cucu kot pasal muka kau macam tua sikit. Kau cakap short curly hair? Kalau ikutkan tak curly mana pun. Oh, wait a minute. Dayton, jangan main-main dengan aku. What are you saying? Muka kau kat sini. Sebaik perasan. So, orang pertama dah tak ada. So, kira-kira aku biar je lah. Aku takut benda lain nak jadi. Okay, aku dah lupa macam mana nak check dia ni. So, pergi ke dokumen. Okay, good. Pasal ni aku tak apa faham sangat. Pasal ni tak apa-apa banyak sangat. Ya, aku kena check muka. No. Ni, no, bukan. Tu je kot. Tu je kot, aku tak tahu. Understand. Kau daripada Londres. Macam London tapi Londres. Citation. Damn it. Forget deployment of. Okay. Is it? Large gift was mistake. Ministry of Information now investigate your connection to ASIC. Next mission come today. Will solve. Deny at your own. Will solve problem. Boleh kasih balik tak ni? Aku dah tak nak ni. Menyesal lah kau ambil duit tu. Serius menyesal lah kau ambil duit tu. Pasal aku tak buat apa pun dengan duit tu. Engineering. Nah, ambil duit. Man, banyak gila dia. Yep, itu ada kerja untuk kau. Oh, dia hiring. Kalau nak, telefon lah. Aku nak berduit sikit. Okay, kau pakai cermata. Berat kau betul. Ketinggian kau betul. Okay, good. So, biar aku check one by one. Tarikh. Okay, semua cantik. Nama kau betul. Dokumen biar kita tengok kau punya work permit. Aku tak pernah check yang atas ni. For now tak ada lagi yang buat masalah. Work pass. Aku semua dah okey dah. Kau dah beli Republia. Nice. Wait. Okay, tak ada masalah. Aku salah tekan dia. Okay, terima kasih. What the hell? Apa dengan aku ini? Aku salah tekan button macam 14 kali ni. Diplomatic oath. Apa tu? Okay, kau nak buat apa? Immigrating, okay. Untuk Ostaska. Wow. Pilihan yang terbaik. Wavy hair. Huh, macam iklan shampoo. Tak nak keluar momo. Ingin rambut yang sihat, belilah Pantene. Apa yang aku meripik ni? Aku nak ada. Ni adalah masa untuk aku tidur. Dayton. Ni adalah masa untuk aku tidur. Dah pukul 1 lebih ni. So Sedikit kantuk. Tapi aku akan cuba juga buat satu lagi episod untuk korang. Pasal memang aku cakap ramai gila orang suka dengan
apa tu game ni. I live with my husband. Husband. Learn to speak mother tongue. Kadang-kadang aku bahasa Inggeris okey, tapi kebiasaan aku tak okey lah. Okay, long hair. Aku tak tahu kau long hair ke tak, pasal rambut aku ikat, so aku tak tahu sangat. Okay, kau daripada Republia. Masih tak hafal lagi. Okay, semua kau okay? Tak ada masalah. Okay, thank you so much. Have a nice day, miss. Harap-harap kau bahagia dengan suami kau. Just god damn it, salah. Wanted criminals? Shit. Shit. Oh, bro. They wanted a suit. Oh, man. They wanted. Damn it. Papers, please. The purpose of the trip. Immigrating. Okay. Oh, man. Aku... Oh, wow. Seriously. Aku tak perasan langsung. Pasal rambut dia toncing kat atas. Man. Aku kena check lain juga. Bukan tu je. Usually Satu manusia satu yang datang ni, dia ada satu kesilapan. So ada orang cakap itu pun dah cukup dah, tak payah ambil lain. Ya ke? Really? Detain. Aku nak duit. Dia kena tarik aku buka. Next please. Okay, hopefully. Nope, kau bukan. Kau ada rambut. Buku kau lain lah. Okay, buku kau lain. Kau putih rambut ke? Fingerprint. Biar aku check lain jap. Nama semua betul. Tarik semua okay. Ketinggian. Kalau ikutkan ni pun tak betul dekat ni. Hey, kau ni. You don't know what to say? I know. Detain! Hi. Cak? Kau ni. Papers, please. So, ni orang terakhir. Sports. Oh, ahli sukan. Hi. Come to work. Okay, kau bukan orang jahat. Setengah tahun. Okay. Sekejap aku tengok je semua ni. Okay, setengah tahun. Check nama dulu. Kenapa semua tak boleh ada nama yang sama tempat? Kenapa semua nak kena berubah-ubah? Nak jadi unik sangat ke? Aku rasa ni orang terakhir. So sebelum hari ni tamat, ikut bobbed hair. Bobbed hair. Wait, kau lelaki ke perempuan ni? Susah sikit kadang-kadang orang sukan ni. Lagi-lagi orang yang macam taekwondo ke apa, muka macam laki. Masakas. Minta maaf sekali. Aku bukan nak kutuk orang. Kutuk orang yang men sports. No, aku tak ada niat pun. Just korang macam laki. Kau tak macam. Oh, wow. Jangan cuk kat muka aku. Jangan ada citation. Nope, tak ada citation. Good. Papers, please. Berdebar. Visiting berapa lama? 1 month. Okay. Wait, apa dia cakap ni? Small head. Nice description. So, question of the day untuk hari ni. Soalan aku senang je. Untuk siapa yang dah main game ni, kalau contoh ni sekarang dah pukul 6, sekarang orang semua dah balik, orang yang aku tengah scan sekarang ni, dia kira ke tak? Aku boleh Google ya, tapi aku nak korang yang beritahu aku. Sebab aku malas nak Google. Kalau dia kira, aku boleh just ambil masa aku boleh check one by one. Kalau dia orang tak kira, aku just deny je. Kalau kena citation pun mampus lah. Itu aku nak tahu, dia orang kena ke tak. So, hopefully korang boleh komen kat bawah ataupun kat Facebook. Suka hati korang lah nak komen kat mana. Okay, so kita boleh buat. Semua lapar. Yep, minta maaf semalam aku tak makan. Double click for inspect. Booth upgrade. Double click for inspect.
Kau orang okey tak? Tak. Tak. Tak ada hitting ni. Aku macam dah upgrade. Okay, aku kebanyakan orang cakap upgrade yang double click to inspect ni tak penting. Pasal inspect sekarang aku ada space bar, aku tak ada, tak payah double click. Tapi aku nak cuba juga. Ni untuk korang lah, pasal Lee cara aku main. Kebanyakan let's player macam apa tu, Jacksepticeye ke, dia tak ambil upgrade yang terakhir. So hopefully ni jadi. And yeah, aku nak cuba upgrade untuk yang last ni. Okay. Hopefully dia orang tak tahu yang aku kerja dengan the order. Kata semalam ada. Ooh. Hello. If you find it, somebody see it come with a thoughtful. Okay. Wait a minute. What? What? Wait, aku kena. Ministry of Income has discovered an anomaly in your earnings. You are under arrest pending a full audit of your recent activity. Oh shit, aku terkantui ke ni? Your family will likewise be held for questioning. Oh no! The border will remain open under a replacement inspector. What the fuck? God damn it! Aku... ni one of... No! Is that the end? Itu end? No! Aku dapat 4 ending daripada 20 ending. What the fuck? Okay. So, ni adalah markah aku. Aku tak tahu aku nak buat lagi ke tak. Comment kat bawah kalau korang nak aku buat. Aku akan cuba. Tengok lah plan aku nanti macam mana nak buat. Yeah, ini ending dia. Kalau korang nak lagi, aku akan buat lagi seriously pasal game ni best sangat. Dan kalau boleh aku nak dapat semua ni, tak boleh lah. But yeah, ni markah aku dapat. Kalau korang dah cuba main, kasih markah korang kat fanpage aku. Link ada dalam description. And I will see you guys again in the next episode. Kalau kita nak main lagi. Cibailah. Tak sepatutnya ambil duit tu.